saya, kita wanita kita realistik, ya. Sudah semestinya lah harapan saya supaya ada calon wanita. Tapi kita realistik dan kita berjuang sebagai satu keluarga. Jadi kita akan terima siapa jua lah calon yang dinamakan oleh presiden. Dan saya dah berbincang juga dengan ketua atau bahagian Ketua Perangan. Dan kita ambil maklum, ya, kita ambil maklum senario yang ada pada hari ini. Itu amat mustahak. Dalam politik yang lebih realistik. Jadi kita dah ambil maklum senario yang ada pada hari ini dan siapa jua yang dipilih nanti oleh presiden, kita akan terima.